Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Lalu wahilah minan lain ma yang jauh.
wabil ashalihum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthal layli an ahim wa yaqulu hal min zahidin fa'utubu alayhi, hal min mustaghfirin fa'afiru lah, hal min sa'ilin fa'yukrifu lah, hatta yaqiyah fitlah al-fatih. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu nabiyyu karim. Wa nahnu ala dhalika min as-sa'idin as-syakirin. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-Nya, hidayah dan inayah Allah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu sholat Jumat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam tarawih kita, Allah Subhanahu wa taala menerima tilawah tadarus kita, Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya hingga kita dapat menyelesaikan Ramadan dalam keadaan yang mulia saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini Fatih juga mewasiatkan diri Fatih pribadi dan juga jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan modal utama bagi kita semua untuk dapat bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan solusi semua permasalahannya, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan segala urusannya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dihapuskan dosa-dosanya, diperdatakan amal kebaikannya. Oleh sebab itu hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita di dalam surga beliau sekalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bagi kita sebagai bulan madrasah, bulan untuk menempati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa Ramadan ini merupakan bulan menempati diri, sehingga nanti di akhir Ramadan naik derajat orang beriman menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali perintahnya dengan mengatakan, dengan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, modal utama pertama adalah beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik derajat kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan menjadi madrasah, menjadi jamiah, universitas, agar kita setelah Ramadan naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, berfirman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15, Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka ditempatkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menegaskan ada aktivitas amal-amal penghuni surga yang dilakukan.
sehingga dia ditempatkan Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Amalan-amalan penghuni surga. Allah mencontohkan di antara dalam surat Az-Zariyat di ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa bil ashari yastaghfirun." Setelah Allah mengatakan para penghuni surga, orang yang bertakwa di hadapan Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan wa bil ashari yastaghfirun, bahwa mereka membiasakan diri atau mereka terbiasa beristighfar di waktu sahur. Buat terima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedang jumpa yang berbahagia. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran. Allah juga mengatakan, setelah Allah mengatakan menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat Ali Imran ayat 17 Allah mengatakan as-sabirina was-sabitina wal-qanitina wal-mufidina wal-mustaghfirina bil ashar. Aktivitasnya adalah mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Ibadah iman yang dapatnya Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Inilah salah satu amalan-amalan penghuni surga, beristighfar di waktu sahur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada aktivitasnya, ada waktu yang terikat di dalamnya. Aktivitasnya adalah beristighfar, waktunya adalah di waktu sahur. Para ulama mengatakan yang dimaksud ashar wa mustaghfirina bil ashar atau bil ashar di sini jamak dari sahur adalah beberapa saat menjelang waktu subuh atau kita mengenal dalam kita waktu imsak antara subuh sekitar 10 menit. Maka dianjurkan oleh para ulama berdasarkan ayat ini untuk memperbanyak istighfar. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu imsak memang bukan berarti waktu selesainya sahur. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu imsak adalah waktu berjaga-jaga. Maka dengan ada ayat ini, kita Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan kepada kita, setelah berjaga-jaga maka jangan lupa untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang istighfar tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah manusia, punya kemungkinan berbuat salah, punya kemungkinan berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan tersebut dalam hadis kursinya, ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana fuludzu wa jami'an fastaghfiruni afirami. Wahai Allah hamba-Mu, sesungguhnya Allah punya kemungkinan berbuat salah. Allah mengatakan dalam hadis ini, dalam firman dari hadis kursi, dengan kalimat innakum tuhti'un, dengan menggunakan ilmu dolar yang artinya harta kerja yang punya makna sedang dan akan terjadi. Bahkan Allah juga mengatakan tuhti'una bil laili wan nahar, siang dan malam, punya kemungkinan berkuasa siang ataupun malam. Tapi Allah melanjutkan firman-Nya, wa ana afuru dzunuba jami'an, aku ampuni dosa-dosa kalian semua. Diampuni dosa-dosa kalian semua dengan syarat apa? Fastaghfiruni afirku. Maka mohonlah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Ibadah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beristighfar punya manfaat. Beristighfar, Allah janjikan manfaatnya dikembalikan kepada orang yang beristighfar. Yang pertama, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan dimudahkan segala urusannya. Bahkan waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam istighfar Nabi menyampaikan pesan kepada kita, man lazimal istighfar, man lazimal istighfar, siapa saja yang melazimkan, membiasakan membaca istighfar, kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jadikan baginya min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan baginya setiap kegelisahannya faraja, rasa lapang, rasa tenang. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap permasalahannya, bukan masalah yang orang mengatakan mudah diselesaikan, tapi dhiqin, masalah yang sulit, makhraja, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Diterima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang berbahagia.
Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal berkunjung ke sebuah tempat dalam keadaan sakit. Ia tiba di waktu malam hari, maka ia termasuk untuk bermalam di masjid. Ia bermalam, maka ia termasuk bermalam di masjid. Maka ia datang ke masjid, ternyata di masjid tersebut ia tidak diizinkan untuk bermalam di masjid. Ia meminta untuk berbaring di pelataran masjid, juga tidak diizinkan untuk bermalam di masjid tersebut. Lalu akhirnya ia mencari tempat untuk sekedar bermalam di malam tersebut di kampung itu. Sampai akhirnya Allah takdirkan ia berjumpa dengan seorang tukang roti. Lalu ia minta izin kepada tukang roti tersebut untuk bermalam sebentar saja, satu malam saja di tempat. Akhirnya ia diizinkan bermalam di sana. Si penjual roti itu sibuk membuat adonan roti. Lalu sang imam memperhatikan apa yang dilakukan oleh si pembuat roti. Ternyata ketika dia membuat adonan roti, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia panjatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Diperhatikan terus oleh sang imam sampai sang imam akhirnya bertanya kepadanya, "Wahai pembuat roti, apakah aku perhatikan engkau selalu beristighfar ketika membuat roti? Apakah engkau sudah mendapatkan hasil dari istighfar?" Lalu pembuat roti itu menjawab, "Ya, aku sudah mendapatkannya. Tidak ada satupun doa yang aku pun panjatkan kecuali Allah kabulkan doa-doaku. Tidak ada satupun doa kecuali Allah kabulkan semua doa-doaku. Hanya satu yang belum dikabulkan. Apa yang belum dikabulkan oleh Allah?" Lalu ia menjawab, "Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Ikhwati iman yang dirahmati Allah semua subhanahu wa ta'ala, tentunya sang imam, ia diusir, ia tidak diperkenankan untuk bermalam di masjid. Ia mencari tempat bermalam, ternyata Allah hadirkan. Allah datangkan, ia harus datang ke rumah si tukang roti untuk mengabulkan doa dua si tukang roti tersebut. Karena ia mengazinkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran ikhwati iman yang berbahagia, ketika ada seorang ulama ditanya oleh, ketika ia berada dalam majlisnya ditanya, datang seseorang bertanya kepada, "Ya Syekh, aku ingin berkonsultasi kepadamu." "Ya Syekh, aku sudah lama hidup dalam keadaan miskin." "Maka berilah aku nasihat." Syekh tersebut yang imam mengajarkan berbanyak istighfar. "Ya, datang lagi satu lagi Syekh, aku sudah lama berumah tangga tapi Allah belum berikan karunia dan aku seorang anak." Lalu Syekh mengajarkan berbanyak istighfar. "Datang lagi satu orang lagi Syekh, aku di tempatku sudah lama dalam keadaan tandus, hujan sudah lama tidak turun, beri kami wasiat, beri kami nasihat." Syekh terus mengatakan berbanyak istighfar. Pergi dia, datang lagi satu lagi Syekh, "Saya itu punya kebun tapi tidak ada berbuah. Kalau punya kebun maka buahnya adalah buah yang rasanya pahit, berikan aku nasihat." Saya itu mengatakan berbanyak istighfar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murid-muridnya mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh. Empat konsultasi dijawab dengan satu solusi yaitu istighfar. Lalu mereka bertanya kepada Syekh, "Syekh, kenapa empat persoalan dijawab dengan istighfar?" Syekh tersebut menjawab dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Nuh ayat 10-12. "Fakul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yusil sama alikum idra wa yudhikum di amwal wa bani wa ya'lamun jannati ya' wa ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakul istaghfiru rabbakum." Maka aku katakan kepadamu, istighfarlah kepada Rabb kalian. "Yusil sama alikum idra," pasti Allah akan turunkan hujan dari langit. Oleh yang kekeringan, maka turunkan hujan. "Wayumdikum," akan diberikan, ditambahkan oleh Allah bagi kalian. "Al-amwal," harta. "Wabani," dan juga anak. Dan juga dijadikan baginya kebun-kebun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saat empat permasalahan dijawab dengan satu solusi, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya istighfar itu bermanfaat buat kita dunia dan juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Beliau dalam satu hari beristighfar sebanyak 100 kali.
Fatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bulan Ramadan, bulan yang suci. Maka kita manfaatkan bulan-bulan Ramadan ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu sahur. Nabi juga menyampaikan pesan terkait dengan waktu akhir-akhir malam. Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha yanzilu kulla laylatin ila samai dunya." Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam sampai samai dunya, dan Ia berdiam pada sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulu Allah mengatakan, hal min ta'ibin fatubu alaihi." Adakah di akhir malam tersebut orang-orang yang bertobat, maka Aku terima tobat. Adakah pada malam tersebut orang-orang yang meminta ampun, maka Aku ampuni dosa-dosanya. Adakah orang-orang yang pada malam tersebut, akhir malam tersebut, orang yang meminta kepada Aku dan Aku akan kabulkan permintaannya. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk dapat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala melupakan kita semua di surga firdausnya. Aku wa hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arzuqna laylatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat, dan subscribe channel Keluarga Susetio jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.